kita semua bersuara, karena hak asasi manusia itu harus kita suarakan, karena dia tidak bisa bicara sendiri. Maka kita harus membantunya untuk bersuara, kawan-kawan. Kesabaran, jangan diam, jangan diam. Terima kasih. Dijelasin bang aksi hari ini bang. Ya, ini merupakan aksi Kamisan yang ke-34. Kita mengangkat tema solidaritas untuk petani gorila yang kemarin itu dirampas tanahnya oleh PT PN3 untuk dijadikan lahan persawitan. Nah, kita di sini juga sebetulnya menunggu momentum karena Presiden datang ke Kota Medan. Sebetulnya kami ingin bertemu dengan Jokowi atau Jokowi yang bisa lah mendatangi kami untuk membahas segala macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Artinya nggak ada tadi bang ini presiden lewat bang? Kebetulan kami nggak sempat jumpa dengan presiden dan kami juga tidak melihat presiden lewat di sini. Mengenai peretasan itu bagaimana? Ya, peretasan itu sebelum semalam ya, di hari Rabu itu, hari Rabu malam, kawan-kawan sudah mulai mendapatkan peretasan, WA-nya tidak bisa digunakan lagi, di-hack gitu. Itu ada 5 kawan yang diretas WA-nya sampai hari ini, belum bisa digunakan. Bagaimana itu? Kalau dugaannya itu dari pihak Polda, mereka mengakunya dari pihak Polda, ingin membayar aksi Kamisan untuk tidak melakukan aksi Kamisan di sore ini. Karena kami berpandangan mereka takut untuk kami menyuarakan aspirasinya di depan presiden. Gitu. Okay. Itu tahu diretas gimana bang ceritanya? Diretas itu mengetahui dari WhatsApp kawan-kawan yang nggak bisa lagi digunakan, nggak bisa lagi masuk gitu. Kawan-kawan jadi nggak bisa lagi buka WhatsApp, nggak bisa lagi, pokoknya nggak bisa dibuka lah WhatsAppnya gitu. Kalau yang ngaku dari Polda tadi bang itu dari apa bang penyampaiannya? Penyampaiannya melalui telepon. Jadi kawan kami sempat ditelepon melalui telepon biasa, itu ditelepon untuk diajakin jumpa untuk dibicarakan biar nggak melakukan aksi. Dan ada indikasinya ingin diberikan uang untuk simbol sebagai pembungkaman. Itu nggak dilaksanakan bang ya? Nggak ada ketemu bang artinya? Kami tidak ada bertemu dengan pihak kepolisian sampai hari ini.